insanlar dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemektedir, beklemektedir. İş ahlakı, doğruluk, güven, saygı ve adalet. Nah, di sini makanan favorit itu namanya kufte Yusuf. Dan ini Iskandar. Dari seafood. Ya. Allahu Akbar. Dahsyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malaysia. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah kita insyaallah sekarang melaksanakan sholat Jumat. Sebentar lagi akan khutbah dimulai. Dan sekarang masih baru selesai azan dan akan sebentar lagi akan khutbah. Kondisi dan situasi di hari Jumat. Insyaallah tabarakallah. Nah, khutbah sudah dimulai. Kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat insyaallah, dan kita lihat di dalamnya seperti apa kalau kita masih kosong di dalam. Keluar. Jadi gimana, Anton, sholat di Jami, Ulu Jami gimana? Mantep. Apa punya khas ciri? Khas sendiri ya. Terus? Apa komatnya kayak azan? Sama kayak azan. Ya? Komatnya kayak azan. Terus nadanya tinggi banget pokoknya. Semangat gitu ya? Semangat banget. Kayak mau perang gitu. Oke. Ya. Masya Allah. Ini kayaknya banyak juga tamu-tamu Indonesia ya? Iya. Yang sedang sholat ya? Ini kayaknya sholat ba'diyah ya? Iya, sholat ba'diyah. Nah, ini bagian perempuan. Di mana-mana emang sholat tuh perempuan tetap di belakang ya? Iya. Hah? Iya, betul. Yang laki-laki di depan. Ini? Coba tuh. Kecuali berdempetan gitu ya, sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki gitu ya? Iya. Yang sekarang kan di Indonesia lagi fenomena banget nih. Lagi heboh dengan sholat di dalam saf depan itu laki-laki dan diinin perempuan satu. Gimana tuh? Oh, sampingan gitu. Bukan sampingan. Apa? Tapi yang perempuan itu ada satu orang. Di depan. Jadi satu orang, perempuan. Satu orang. Bisa gitu. Gimana tuh? Kalau saf mungkin dibedakan, maksudnya berjarak saf itu kalau waktu zaman Covid kan udah biasa kan? Iya. Tapi ini di dalam saf itu ada salah satu perempuan dengan laki-laki sejajar. Ini ada orang kampung. Nah. Pernah ketemu enggak? Enggak pernah. Ya? Apa? Enggak pernah kan? Enggak. Baru itu dengar kan? Iya. Nah, itu. Itu Masya Allah itu mungkin. Ya, kalau kita sih
tidak bisa memprotes apapun memberi saran, tapi itu tanggung jawab MUI lah itu. Ya, Majelis Ulama Indonesia ya. Bagaimana ini solusinya gitu. Allah nih. Setelah sholat Jumat, makan siang, pada rame banget di sini. Jadi sholat khutbah sholat Jumatnya juga sama sih sebenarnya, tapi hanya ada perbedaan sedikit. Ya, setiap iqomah itu waktu sholat Jumat disamakan dengan azan. Kemana? Oh, oke, yuk. Kita ke Iskandar. Wow, kita balik lagi. Kita masuk, kita akan makan siang. Wow, lucu. So cute, so cute. Abi yermar, yermar bro. Masya Allah. Sini cuaca masih dingin walaupun sudah bulan Mei, seharusnya April tuh sudah mulai tulip ya. Tapi di sini sekarang masih hujan terus dan cuacanya dingin. Ah tuh masih ada suara tuh. Jadi setiap Arabi sholat Jumat itu seperti Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam akhirna al jannat darus salam itu di jaharnya dikerasin suaranya. Dan ini ada kayak zikir-zikir gitu ya, yang dikeraskan suaranya juga. Ini yang ternyata ada kotak amal juga loh di sini. Kotak amal, nah, orang yang masukin uang kotak amal. Sini memang ciri khas apa makan siang itu. Ini Anton ya. Apa di sini itu orang setiap hari pasti makan daging dan keju ya. Betul. Dan itu ciri khas ya. Dan enak banget dagingnya itu beda dengan daging-daging di luar ya. Kita coba nih makan daging sekarang nih. Oh, satu piring ini 180. Lihat. Ya, depan. Di depan lagi, satu lagi. Oh. Harlin ya? Iya. Wow. Ah, ini. Di sini Yusuf Kofte, Yusuf Kebab. Ini paling terenak di sini. Yusuf Kebab. Nah di sini makanan favorit itu namanya kufte Yusuf dan ini Iskandar kebab ya. Wih, gimana rasanya? Oke nggak? Hah? Enak kan? Bedanya dengan di Jordan, kalau di Jordan apa aja makanan di Jordan? Makanan di Jordan daging mahal ya. Oh, daging mahal. Yang murah apa? Ayam. Ayam. Ayam aja murah. Ikan mahal. Oh, ikan daging mahalnya. Iya, berapa tuh? Mahalnya sampai berapa tuh? Mahalnya kalau ikan tuh berapa ya? Kayak udang 5 dinar gitu. 5 dinar kali 5. Kalau real ya. Oh, iya, kali 50.000. Hah? Bukan. Kali 23.000. 23.000. Iya. Berarti hampir itu 1 kilo. Iya. Hampir 150.000 ya. Nah ya, gitu. 1 kilonya. Oh, emang ya udang di mana-mana mahal emang. Iya. Iya kan? Iya, betul. Lebih kayaknya sih. Kalau daging? Nah, kalau daging lupa berapa. Kalau enggak salah sekitar 8 dinar. Apa? Oh, iya. Lebih mahal dari seafood. Iya. Allahu Akbar. Dahsyat ya.
Ya alhamdulillah akhirnya selesai juga kita setelah sholat Jumat dan kita makan apa kofte Yusuf namanya, kofte kebab dan ini di sana. Bursa Iskandar, very nice. Apa kabar? Welcome, selamat datang. Selamat datang. Oh. Jadi di negara manapun bahasa Indonesia itu banyak sekali orang yang ingin berusaha bisa berbahasa Indonesia. Supaya apa? Barang-barangnya dibeli. Wow. Keren, bravo Indonesia. Keren, keren, Masya Allah. Ya, Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara semua, teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat semoga semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan bisa segera insya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji dan bisa ya jalan-jalan seperti ini insya Allah kita doakan terus insya Allah. Sampai di sini dulu. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.